Halo, selamat datang kembali di R&D Motorsport. Seperti biasa, di sore hari ini saya akan update stok motor yang baru pada masuk di showroom kita dan juga stok motor yang kemarin sudah pernah kita update dan stoknya masih ada ya. Jadi sekalian aja, ini harganya murah-murah semua, jangan sampai ketinggalan. Ada Yamaha R25 2016 harga 25 juta, ada Seber 250 harga 15 jutaan, ada Kawasaki Jet 250 harga 18.500, ada Ninja Mono harga 17 jutaan, Ninja 250 ya. Ada Suzuki GSX-R harga 9 jutaan. Oke, sekarang kita lanjut ke unit yang pertama. Di sini ada Honda CBR 250 RCBU tahun 2013. Platnya B Jakarta Pusat, pajak hidup sampai bulan 6 tahun 2025, masih panjang banget. Kondisi masih sangat terawat ya, full orisinil, cakep banget motornya. Kilometernya juga masih sedikit, kilometer baru 26 ribuan untuk motor tahun 2013, itu termasuk sedikit ya. Dan harganya ini cuma kita kasih di 15.500. Kemudian kita juga punya Kawasaki Z250, ya ini 250cc 2 silinder tahun 2014 yang harganya cuma 18.500. Surat-surat lengkap, motor cakep. Warna orange lagi. 18.500 dapat Z250 tahun 2014. Plat B-nya B Jakarta Pusat ya, kilometer baru 26 ribuan. Untuk pajaknya telat tahun 2021 ya. Harganya cuma 18.500 udah dapat Kawasaki Z250 tahun 2014 warna orange 2 silinder. Keren gak tuh? Oke, unit selanjutnya di sini ada Ninja 250 RR Mono tahun 2017. Plat B-nya B Jakarta Timur, pajaknya telat bulan 3 tahun 2024 ya. Jadi baru telat 1 kali. Harganya cuma 17.500. Untuk kilometernya baru berjalan 32.000, kondisi masih full orisinil. 17.500 dapat Ninja 250 RR Mono tahun 2017. Kemudian yang gak kalah murah ini ada Suzuki GSX-R tahun 2018, harganya cuma 9.800. Plat B-nya B Jakarta Pusat, kilometer baru berjalan 36 ribuan. Minusnya pajak mati tahun 2020 ya. Untuk surat-surat sudah pasti lengkap, kondisi motornya juga masih bagus, normal, siap pakai. Harga 9.800 udah dapat Suzuki GSX-R tahun 2018 keyless. Kemudian kita ke unit selanjutnya, di sini ada Yamaha R25 tahun 2016, pajak hidup harganya cuma 25.500. Plat B-nya B Jakarta, kilometer baru berjalan 18 ribuan, pajak hidup sampai bulan 11 tahun 2024. Surat-surat lengkap, motor sehat terawat. Harganya cuma 25.500 dapat R25 tahun 2016. Kemudian ini ada Ninja 250 FI tahun 2014 yang aksesorisnya udah banyak banget. Pajaknya hidup dan kita jual cuma di 28.500. Sudah pakai stang jepit, ada steering damper, winglet karbon, tank pad karbon, cover body belakang juga karbon, sudah pakai handguard, ada frame slider, knalpot racing full system, footstep underbone, dan lain-lain, banyak banget modifikasinya. Tahun 2014 harga cuma 28.500. Nah ini knalpotnya ya. Untuk body cat masih full orisinil, warna hijau, warna kebesaran Kawasaki, laku banget kalau warna hijau ini ya. Kemudian ini ada Suzuki GSX-R lagi tahun 2018, ini pajak telat 1 kali, harga 14.500. Kemudian ini ada warna hitam juga, GSX-R keyless tahun 2017, plat Jakarta, pajak telat 1 kali, harga 13.800. Ini udah modifikasinya udah lumayan ya, dan part orinya juga ada semua, knalpot racing. Kemudian jok belakang sudah pakai single seat. Ini barang orinya ada semua ya. Jok orinya ada, knalpot orinya ada. Tangki juga sudah di cover. Sudah pakai master rem juga, RCB dan lain-lain. Harganya murah aja, cuman 13.800. Kilometernya baru 26.000 ya. Dan ini nih baru masuk, ada Yamaha Fiction ya, New Fiction tahun 2018. Ini harganya cuma 10.500. Platnya B Bekasi, pajak baru aja telat bulan 7 tahun 2024, jadi baru telat 1 bulan ya. Harganya cuma 10.500, kondisi masih oke banget ya, masih cakep banget. Untuk bodinya sudah di repaint warna hijau ya. Dan ini repaintnya juga cakep, pernisnya bagus, jadi masih mulus ya.
Nah, ini juga baru masuk nih, Yamaha MT-15 tahun 2019 warna silver. Platnya B Bekasi, pajak hidup bulan 10 tahun 2024, kilometernya baru 25.000. Dan harganya murah aja nih, ini cuman kita kasih di 21.500. Ya, di marketplace masih di 23 sampai 25 juta. Kita lihat dulu kilometernya. Ya, kilometer 25.000. 21.500 masih bisa nego. Yamaha MT-15 tahun 2019. Kemudian kita juga ready Yamaha X-Max 250 ABS tahun 2018. Plat B-nya B Jakarta Pusat, pajak hidup panjang sampai bulan 2 tahun 2025. Untuk modifikasi cuman sedikit aja ya. Jok ini sudah pakai jok comfort, sudah ada pelindung bodi dari karbon. Yang lain-lainnya masih full standar, cuman modif tipis-tipis aja ya. Dan ini harganya cuman kita kasih di 39.500 ya. Yamaha X-Max 250 ABS tahun 2018 pajak hidup, kilometer baru berjalan 29.000-an, harganya cuman 39.500 aja. Surat-surat lengkap dan itu masih bisa nego. Oke, itu dia tadi stok motor yang baru pada masuk di showroom kita ya. Nanti kalau ada unit-unit baru pasti langsung kita update lagi. Untuk surat-suratnya sudah pasti lengkap semua. Jadi kita nggak jual motor setengahan, nggak jual motor STNK doang atau yang motor bodong, kita nggak jual. Surat-surat sudah pasti lengkap, motor siap pakai. Ya paling kalau ada minus-minus pajak mati aja sama pemakaian ya. Untuk yang minat langsung aja ke R&D Motorsport, Jalan Rorotan 9 nomor 25 Jakarta Utara. Untuk deskripsi atau info lengkapnya saya tulis di deskripsi. Terima kasih.